offroad panjang kemarin. Hari ini kita ketemu lagi di sungai yang mending lagi bersama Om Pipit dari tim Melayu Jawa. Kita pagi ini mandi dulu biar segar. Justru rencananya jam 10, jam 11 ngecaps keluar lagi. 3 Datuk. Ini navigator Bang Jul ikut membantu turun karena mobil gue stuck. Nampaknya bosan karena Winch tidur. Masuk ke V nih, tancap. Mungkin itu di depan. Rencana mau kita winch atau tarik nih, kita lihat aja. Baru aja nih, aduh, udah jauh kesini, putus dia di situ, nggak tahu jebol garden apa putus kopel tuh, apa putus as roda, kencang banget suaranya, saya nggak difilmin tadi, karena masih takjub mobilnya ngegas dari sini. Coba kita lihat apa yang terjadi. Sepertinya akan agak lama nih, mobilnya akan di windshield keluar. Sampai kita nggak bisa ditarik di sini. Aduh, ini soalnya jembatannya hancur nih, putus. Jadi kita masuk lewat kanan, nah kanannya boker pol karena itu air yang keluar dari rawa situ ngairin sini terus, ngairin si apa namanya, si yang sebelah sini. Ini air kan rawa nih, keluar ke sini, becek pol, baru nembus ke bawah situ lagi. Ini jembatan yang aslinya udah putus di sini, ada kayu dua gede. Thank you.
kapalnya lepas atau kenapa tuh, Om? Patah lagi, Sob. Cross joinnya, Sob. Untung ada mobil Om Pipit. Ada yang bisa ngebantu. Tahu ya, harusnya nggak masuk gitu. Harusnya nggak masuk. Harusnya nggak masuk. Hari ini kita di sungai bersama tim Elang Jawa, Omar Rizka dan Furkan di sebelah kanan yang kelihatan. Karena saking panasnya hari ini, matahari menyengat sekali, kita memutuskan untuk di bawah pohon yang rindang di sungai Bening. Sebelah sana Bayu dan Edo, seperti biasa Chef Edo sedang masak. Masak apa, Chef? Kornet telur. Kornet telur. Oke. Jadi ya, Dadar ya?